Halo guys, kembali lagi di uji kualitas senat. Kita akan menguji kualitas senar Crown. Ini harganya sekitar 50 ribuan. Satu ralnya isi 500 meter. Kemarin sudah saya pindahkan ke sini. Ini sudah saya pakai satu kali ya. Nanti kita tes saja tes tariknya berapa LP kekuatannya, sama tes ikatan mati. Senarnya senar Crown. Ini ukuran 028. 028 20 LB 20 lips 9, berapa sekian kilogram ditulisnya di situ, seperti itu. Ini senarnya yang sudah saya pakai satu kali buat mancing pasiran. Ini senarnya sudah saya cek, masih halus, tidak ada cacat. Jadi ini senarnya sudah dipakai ya guys, senarnya sudah dipakai satu kali. Satu kali beberapa hari yang lalu. Ikatkan dulu. Oke, lanjut lagi guys. Saya potong dulu biar enggak ribet. Potong dulu. Kita ukur dulu. Kita segini ya. Segini. Kita gulung di tangan dulu. Biar enak. Pegangnya, karena kalau nggak pakai sarung tangan ini pasti sakit. Nah, segini ya. Nanti saya nariknya kan begini. Cuma saya taruh begitu.
nyeraman. Oke. Kita mulai ya. Semoga terlihat. Semoga terlihat. Empat koma lima enam tujuh lima koma empat koma sembilan. Ini guys, terbaca ya. Apakah terbaca guys? 4,995. Kilogram. Kilogram. Jadi begitu ya. Kualitasnya 4,99 kg. Dan ternyata sebelum kena air, sebelum main lempar-lemparan pakai tema 1 on di laut untuk mancing pasiran, senar ini ketika ditarik begini dalam kondisi simpul mati satu ya. Nah, bentar, kayak kasih lihat simpul mati satu. Simpul mati, ini simpul mati ya. Ini saya angkatkan dulu, saya gulung-gulung dulu. Nah, ini kemarin sebelum dipakai ditarik-tarik gini susah. Dan ternyata setelah dipakai itu tidak sesuai ekspektasi. Kenapa ya jadi begini ya, padahal awalnya kuat sekali. Belum jadi beli lagi. Nah, sama saja, sama seperti tes senar-senar yang kemarin-kemarin saya review itu, hasilnya mirip-mirip. Setengah dari 4,9 berarti, nah ini 9, nah 9,09 kilogram. Berarti sekitaran setengahnya dari yang tertulis. Setengahnya dari yang tertulis itu, ini sama seperti kualitas senar-senar yang kemarin saya uji. Kualitasnya mirip-mirip, walaupun dalam gertaan awalnya ini sebelum dites ya, ini sebelum dites ini kuat sekali, di putusnya susah sekali. Sekarang setelah dipakai, setelah dites di laut, nariknya mudah.
Oke guys, sekian dulu review senar Crown yang jadi mungkin kemarin-kemarin jadi idola karena kekuatan gertakannya di awal sebelum kena air asin. Semoga ini menjadi wawasan baru buat teman-teman semua. Dan sukses selalu buat teman-teman dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video yang selanjutnya ya guys.